wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Valentina dengan NIM 211430748. Nah, di video kali ini kita akan mengeksplorasi tentang lichen, yaitu untuk melengkapi tugas botani tumbuhan rendah yang diampu oleh Ibu Maretik SPMSI. Nah, yang pertama yaitu lichen yang berbentuk valiose, yang memiliki struktur seperti daun yang tersusun oleh lobus-lobus. Valiose relatif lebih longgar melekat pada substraknya. Ciri-ciri talusnya datar, lebar, banyak lekukan seperti daun yang mengkerut dan berputar. Nah, yang kedua yaitu crustose, merupakan salah satu jenis lichen yang memiliki talus yang umumnya berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat di permukaan batu, kulit pohon, atau tanah. Nah, yang selanjutnya, lichen berdasarkan habitatnya, yaitu saksikolus, hidup di bebatuan, menempel pada substrat yang padat dan di daerah dingin. I got my head out the sunroof. I'm blasting.